Okey, sikit lagi. Yang waris, yang maha mewariskan. Allah mewariskan alam semesta dan segala-galanya, kerak-kerak bumi, semua Allah wariskan. Planet-planet, angkasa raya, matahari, semua galaksi-galaksi, semua Allah wariskan kepada kita agar kita dapat menguruskan. Itulah yang berlaku. NASA, pihak NASA, banyaknya pihak-pihak mereka lah yang barat ni, dia kaji sampai ke angkasa raya, dia kaji. Kalau kita ada galaksi, dia boleh Hubble tu, yang Allah beri kreativiti, intellect kepada mereka, yang Alim yang Hakim Rashid, dia boleh mencipta satu kamera, video kamera yang boleh terbang di angkasa raya. Dan video kamera ni tadi menangkap image, image tu terus sampai ke bumi. Sebab tu dia boleh ambil gambar tu. Bintang-bintang tu semua bukan mereka pergi, tetapi dilepaskan. Dan Hubble tu tadi, nama dia Hubble tu, Allah yang tarik sebenarnya, yang gerakkan. Mana Allah nak zahirkan? Allah yang zahir nak zahirkan, Allah hantar image tu pada Hubble tadi, hantar ke bumi. Dan yang terbaru ditemui oleh seorang pelajar PhD Malaysia, dia menemui black hole. Tahu black hole? Lubang hitam. Lubang hitam ni adalah alat Allah mengumpulkan seluruh galaksi. Dia menjadi penarik. Lubang hitam ni adalah satu makhluk Allah yang terdiri daripada medan magnetik. Magnet kan dia menarik, kan? Jadi dia medan, satu medan magnetik, dia menjadi alat Allah yang jam. Bila dia duduk di tengah-tengah tu, semua planet-planet, bintang-bintang di keliling itu akan berkisar keliling dia, menjadi macam gasing ke apa. Tawaf, kan? Macam gasing tu bila kita banding ke apa, kan, dia menjadi medan macam tu. Jadi black hole ni, kalau di sisi orang barat, dia ada satu makhluk yang ditakuti, makhluk yang kejam, sebab dia akan telan apa jua yang dekat dengan dia. Bila telan tu hilang, gaib yang batin, nama Allah yang batin. Tak ada dah, planet tadi hancur, hilang tak ke mana. Jadi yang ditemui pada yang terbaru ni ialah, pelajar ni dia temui black hole yang besar, sangat besar, yang mengumpulkan seluruh galaksi. Kalau dia kena dekat dengan bumi, memang bumi akan tenggelam masuk, hancur lebur. Jadi penemuan ni tadi adalah sebenarnya petunjuk Allah yang zahir, sedang menzahirkan. Tapi apa yang berlaku pada penemuan ni ialah, mereka merasa bangga. Oh, kita dapat temu dah black hole yang terbaru, macam dapat tangkap ikan. Kita dapat temui dah black hole terbaru. Inilah dia pelajar Malaysia kita, dapatlah anugerah tu, anugerah ni. Sebenarnya Allah nak membuka mata rakyat Malaysia. Kenapa dipilih pelajar Malaysia? Bahawa lihatlah, black hole ini sudah ditemui, yang sangat besar. Bukan dia ditemui, tetapi Allah mempertemukan. Ya wajib, ya jamik, ya zahir menzahirkan, nak menunjukkan bahawa kita hampir kiamat. Dah tak banyak masa dah, kita ni dah nak kiamat sangat dah. Jadi itu adalah mesej Allah. Bukan kehebatan makhluk menemui, tetapi kehebatan Allah menceritakan. Jadi Allah yang waris mewariskan seluruh bumi ini untuk kita terukai, untuk kita jajah, untuk kita pimpin. Semua harta-harta yang ada itu sebagai amanah daripada Allah. Semua tanah-tanah yang ada itu sebagai amanah daripada Allah. Dan Allah menyebut dalam surah Al-Anbiya ayat 105, ya waris, mewariskan bumi kepada hamba-Nya yang soleh. Jadi sekiranya kita ada bumi, iaitu tanah lah, tanah ke apa juga, harta, Allah mewariskan Allah bahawa sebenarnya bumi ini dipusakai hamba-hamba yang soleh. Jadi maknanya yang waris mewariskan, mempusakai bumi kepada hamba-hamba yang soleh sahaja. Jadi selagi mana hamba itu tak soleh, Allah tak bagi teknologi canggih, Allah tak bagi duit yang banyak, Allah tak bagi ilham-ilham yang benar, ilham-ilham yang intelektual. Sebab bimbang dia akan menyalahgunakan, dia akan menjual intelektual tadi, dia guna untuk kepentingan peribadi. Tanah-tanah, kalau sekiranya Allah beri banyak, dia akan menggunakan untuk kepentingan peribadi. Jadi Allah bagi pada orang kafir,
untuk memberi ujian kepada kita, semangat kepada kita. Tetapi hakikatnya Allah nak beri pada orang-orang yang soleh supaya dia dapat memakmurkan. Jadi kalau kita ada tanah, kita ada rumah, kita ada apa-apa jua yang patut dipusakai, pusakailah kepada orang-orang yang soleh. Sekiranya lah anak-anak kita belum layak untuk menerima pusaka-pusaka itu, kita ikutlah pesanan Allah ini. Sebab bimbang-bimbang sekiranya mereka menggunakan waris harta pusaka itu ke arah kemungkaran, kita juga akan mendapat saham yang sama. Jadi ya Allah, ya waris, engkau mewariskan, kalau kita ada geran-geran tanah, engkau mewariskan bumi ini kepadaku. Maka ya Allah, kepada siapa pula tanah ini perlu diwariskan? Duit-duit simpanan sama juga. Jadi lebih baik kita convert kepada wang akhirat di dunia ini lagi, sebelum kita tak sempat, sebelum kita menemui ajal, tak sempat nak convert kepada wang akhirat, iaitu dalam bentuk infak, dalam bentuk wakaf, dalam bentuk sedekah dan sebagainya.